Halo, hari ini kita lagi ada di salah satu proyek yang ada di Jakarta Barat. Nah, ini rumahnya cuma satu eman aja. Udah ready unit. Jadi, habis ini kita langsung lihat ke dalam seperti apa. Nah, ini merupakan rumah dalam klaster ya. Nah, ini klaster dalam klaster. Ini totalnya ada 21 unit. Nah, yang udah ready itu udah 3 unit. 1, 2, 3. Tapi yang itu udah laku. Berarti masih ada 1, 2. Nah, sisanya itu yang laku itu yang kayak gini. Nah, ini udah dipesan-pesan. Kita coba lihat yang ini seperti apa. Ini buat parkir mobil bisa di sebelah sini, satu bisa, terus ini buat motor segala macam juga bisa. Nah, ini dia tampak depannya. Nah, ini pintu depan seperti ini. Jadi pas masuk itu langsung ketemu ruang tamu ya, ruang tamu sebelah sini, terus langsung ketemu dapur. Nanti dapatnya kayak gini nih. Jadi ini unit yang mau diserah terimakan seperti ini. Nanti dapat AC juga ya, AC dapat 3 unit. Nah, seperti ini. Coba kita lihat di lantai satunya. Ini ada berapa kamar nih? Nah, lantai satu ini kamar pertama di sebelah sini. Jadi kalau mau buat tamu udah disediain kamarnya, dan kamar mandi ada di sebelah sininya. Ini dia kamar mandinya. Jadi udah seperti ini. Nah, terus yang buat belakang ini area terbuka ya. Jadi udah disediain juga area terbukanya seperti ini. Oh, nah ini dia. Ini dia buat area terbukanya. Jadi masih lumayan kalau mau dibikin apa gitu bisa. Nah, itu juga udah disediain buat sarannya, di situ udah ada. Nah, itu motornya naik ke atas. Udah disediakan juga. Coba kita ke lantai 2 ya. Kita tes lantai 2. Nah, ini lantai satunya ya. Seperti ini. Luas loh. Tuh. Ini harga juga cuma seeman aja di daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat seeman udah jarang guys. Nah, ini dia. Ini buat ke lantai 2-nya ya. Coba kita tes lantai 2-nya ada berapa kamar. Nah, ini dia. Ini buat ruang keluarga di sebelah sini bisa. Ini buat ruang keluarga lumayan luas juga nih. Udah ada jendela juga nih. Jadi gede. Sebelah sana juga banyak jendela. Udah disediain banyak jendela, jadinya buat pencahayaan udah cakep juga. Lampu gak usah dinyalain juga udah terang. Ini ada lantai, di lantai 2 ada satu kamar di sini. Ini bisa buat kamar anak. Jadi lantai 2-nya di sini ada satu kamar buat kamar anaknya plus kamar mandi. Nah, udah disediain kamar mandinya juga. Nah, terus nah itu tempat AC. Nanti dapat AC ya. 3 unit. Karena kamarnya 3 juga, makanya dikasihnya 3. Nah, ini bisa buat kamar utama nih di depan. Tuh, gede juga. Terus kamar mandinya juga udah disediain seperti ini. Nah, ini dia. Tuh, buat AC-nya di situ. Nah, ini buat balkon. Kalau balkon juga udah dikasih. Oh, dikunci, guys. Kita coba cek. Nah, ini dia balkonnya. Tuh, sup. Nah, balkonnya di sini. Itu pintu gerbangnya sebelah sana. Ini dia. Terus ini lokasi masih Jakarta Barat. Ini ready unit. Yang ready unit masih ada 2 lagi, sisanya inden. Buat inden itu 12 bulan ya. 12 bulan enggak lama. Tapi kalau semisal pengen yang ready unit bisa di sini. Buat KPR mau pakai bank apa aja juga bisa. Seeman aja. Jadi enggak mahal-mahal. Ayo buruan sebelum kehabisan. Jakarta Barat 1M jarang sekali. Cuma saya berapa nih? Tadi 1,3 nih. Dan kalau mau KPR di sini cuma ada apa namanya? 10 juta itu ya udah 10 juta itu udah all in. Jadi udah enak, udah termasuk surat-surat juga. Nah, itu dia promo-promonya. Oke, sekian dari saya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung hubungi Yunus di nomor di bawah ini. Thank you.